Iya. Ya. Ya, selamat malam, Pak. Ya, saya kira sebagai penutup, saya kira tidak tidak emosional itu kita menyampaikan itu. Saya kan mengatakan tadi ini terjadi pro kontra di dalam melihat persoalan. Satu sisi ada yang setuju, ya udah kita bangun aja dulu di Jakarta. Di sisi lain juga udah ya harus dipindahkan. Sekarang kita mau, melakukan yang mana gitu. Nah, saya mengatakan ini sendiri peluang untuk dipindahkan itu tetap aja terbuka. Misalnya ambil contoh di ini di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu kan sudah padahal penduduknya kan hanya sekitar 2 juta, akhirnya dipindahkan di Putrajaya. Itu juga seperti yang disampaikan tadi itu oleh Pak Joni, itu artinya diperluas, ditata ulang. Itu model yang seperti itu. Tetapi tetap saja ibu kota itu Kuala Lumpur itu sebagai ibu kota ini, sebagai apa itu, suatu negara, suatu ini, suatu ibu kota, tapi berpusat di ini, di Putrajaya, itu contoh saja. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja dilakukan. Tapi saya ingin katakan tadi itu yang dihadapi masyarakat kita ini adalah kondisi seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi pilihannya itu mau memperluas seperti yang di atau ditata ulang oleh Pak Joni tadi itu, saya kira bagus saja. Tetapi yang diperlukan oleh masyarakat kita itu adalah tindakan bagaimana membenahi Jakarta sekarang ini. Persoalan mau pindah itu persoalan lain. Tetapi saya lebih ingin menekankan itu begitu pentingnya kita membenahi masyarakat Jakarta itu dan di berbagai daerah. Nggak ada manfaat kita memindahkan itu kalau masyarakatnya tidak terbangun, kan itu yang inti persoalan. Dan saya kira sekali lagi Pak, mohon maaf Bung Hamdani, saya tidak emosi, hanya memang cara saya menyampaikan seperti itu. Tetapi ini pandangan-pandangan, dan ini bukan kali ini saja, sudah ada perdebatan sebelumnya juga yang mengatakan pindah di Kalimantan, Kalimantan Tengah bahkan disebutkan. Terus kalau pindah di Kalimantan, apa orang Jawa Barat rela atau orang Jakarta pindah? Kenapa bukan di iya kajian. Karena kenapa bukan di Papua aja? Ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih banyak. Selamat malam. Mohon maaf atas segala pertemuan malam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.